Official TV. Saya hanya mahu menolong penjual tersebut mendapatkan jualan, lagipun bukan saya yang berbogel. Saya hanya berfikir review sekadar kerja dan video. Itulah kata pelakon Raja Afiq yang mengakui masih menerima tawaran dan memaknai video review berbau lucah dan keterlaluan dalam Instagramnya. Ini kerana kata Raja Afiq, dia hanya mahu menolong video promosi penjual tersebut mendapatkan jualan meskipun sedar dengan kecaman yang diterimanya. Nampaknya Raja Afiq seakan-akan tidak serik dikecam netizen gara-gara menggunakan video berbau lucah untuk mempromosikan produk menegangkan aset wanita dalam Instagramnya. Oleh kerana Raja Afiq atau nama sebenarnya Raja Muhammad Afiq Raja Razali 27 tidak menjaga sensitiviti dan ini bukanlah kejadian pertama dia dituduh sengket oleh netizen. Dalam pada itu, pelakon drama Neraka Kasih Maisara itu berkata, review video yang dimuat pada Jumaat lalu adalah review terakhir untuk produk berunsur lucah. Apapun, semoga Raja Afiq ambil perkara ini sebagai pengajaran dan tidak mengulanginya lagi. Official TV.